Itu sudah mas ya. Oh iya. Kecap ini ya. Mantep ya. Oke, ini teman-teman ya, pembuatan bumbu tahu tek sing aneh gitu ya. Oh iya. Kok nyelotang ngono. Oh. Bakune karo merem lo wis lembut dhewe, Mas. Keren banget ya, kalah blender iki ya. Iya. Oh, nambah kacang lagi, Lur. Pedesnya ini ya? Iya. Pedesnya dari India ini mas. Dari India? Oh, dari India. Ya, ya. Pedes hitam mas ya? Oh iya. Oh, langsung mati lho. Nyawa ulek-ulek lho, nyelotang ini, mede ini. Wah, mantap teman-teman ya. Aroma dari bumbunya udah awi-awi teman-teman. Kasih kecap ini ya. Buat sendiri lontongnya ini, Cak? Oh iya, buat sendiri Om Bu. Habis berapa kilo ini biasanya? 7 kilo Om. 7 kilo ya? Wes dengkleh tangan. Wes dengkleh. Putih, oh, tahun sak bantal ini. Oh. Sak bantal, bantal masih. Antri di sebelah kanan ngeri, Bro. Heeh, rame banget ini. Makin malam makin rame nih ya, Cak Ambon ini ya. Dari awal buka sampai saat ini belum berhenti ya. Goreng terus, Boy. Wes, gak iso rokok. Gak ngopi lho, Mas. Kopi ini sampai. Oh, kopi ini woto, kopi ini. Karo-karo belas. Di Cak Ambon nih teman-teman. Asli Lamongan ya? Lamongan. Lamongan dekat. Dekat Lamongan teman-teman. Cak Ambon. Oke. Oh. Uangnya itu loh ya, tuh. Duit di eber ini hilang kok. Miber kok. Kayak umplung ya. Oh, telur ini. Umplung ember-ember atau pakai telur semua ini. Oke, iya. Bawa berapa kilo ini telur ini? 2 kilo ya, Mbak. 2 kilo ya. Iya, 2 kilo. Soalnya kebanyakan di sini tanpa telur ya. Taunya 2 bak. 2 bak. Taunya 2 bak. Wow, mantap ya. Senggol bojone. Ana sing tak ulangi ya saiki lali, Mbak. Aku wae. Ada ya? Ada, di Kartini tuh lali sama yang ngajarin. Oke, siap. Oh iya.
dilali terus. Oh, tanpa uyah ya, tanpa garam. Tanpa garam. Tanpa masih. Garam, tanpa uyah ini mana? Aku ngasih garam masih. Ini udah merasuk. Litek-litek bumbunya di mana-mana. Keren ya. Mantap ya. Pol ini mantap ya. Oh, buat lagi nih. Oh, yang pedas. Oh, iya. Jadi bisa request ya, mau pedas, mau apapun, siap ya. Oh, request. Kelompok berapapun los ya. Boleh, tergantung requestnya om. Mau berapapun oke pokoknya. Mantap ya. Loh. Kasih kerupuk. Rp12.000 ya. Mantap loh. Kok ngene porsi ini lur, 12.000. Bumbu petisnya ini ya paling enak teman-teman ya, yang bikin beda dari yang lain. Tahu tek telur Cak Ambon. Oh. Mantap lur. Iki mantep nih. Udah habis satu ini. Kloter kedua. Berapa kloter ini petisnya nih? Ini terakhir apa ada lagi? Ada lagi. Tiga ya? Tiga panci teman-teman ya. Untuk petisnya ini. Oh, mantep ya kok ngene lur.
sepur. Bus. Kimplah, kimplah. Woi, iki lur sing enak lur. Oh, ini teman-teman kerupuk ya. Pasti plastik Mas ya. Oh iya. Oke, teman-teman ya. Ini pesananku ya. Tahu tek telur Cak Ambon. Ini tambah telur jadi harganya 12.000. Tanpa telur harganya 9.000. Kita makan ya. Makannya ngemper kayak gini, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Yang pertama kita coba dulu ini ya. Tanpa kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, pol enak banget. Bumbu ini ya, bumbu kacangnya ini sama pedas ini juara banget. Wah. Ini telur. Kekuatan dari tahu tek ini ya, dari bumbunya teman-teman, enak banget. Jadi kacangnya dan biasanya bikin nyatu banget. Tahu teknya Ambon ini ya, dari awal buka sampai saat ini nggak henti-henti untuk goreng. Memang terkenal paling laris di Bojonegoro ini ya. Wah, porsinya banyak banget ini. Ini ya, tadi aku makan banyak loh, tapi masih banyak ini. Wumber juga ini, kandang tak ini. Pork ini wangi banget ini, brutal banget ini. Wow. Ini benar-benar Masya Allah, mantap, nyam nyam po.